Action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut ke bawah ya. Kita lihat-lihat yang masih lagi finishing nih, yang masih belum beres. Masih banyak ya, ada yang belum beres juga, masih kita kemas-kemas. Nah, ini mungkin yang nanti kita karungi ya. Stok yang nanti kita akan dibawa ke pasar. Nah, ini kebetulan ada pesanan nih buat ke Medan nih. Satu warna nih. Ini pesanan seragaman untuk ini. Ya, teman-teman bisa juga pesan buat seragaman kita nih. Ini seragaman buat majelis-majelis taklim, buat apalah gitu. Ini pesanan buat teman-teman kebetulan yang mau dikirim hari ini. Oke, kita lanjut, kita ke bawah. Nah, ini lagi proses finishingnya nih. Masih ini udah waktunya udah jam 6 sore nih. Masih kita lagi proses finishing. Ini lagi pasang kancing. Lagi bikin kancing. Lanjut, ini lagi masang kancing nih. Nah, lanjut lagi. Ini lagi apa, Bang? Lagi lipat-lipat ini. Lagi dipilep. Lanjut lagi nih. Ini lagi masukin ke kantong. Lagi packing nih. Nah, ini artis kita ini. Ini lagi proses masang merek ya. Lagi pasang hand tag-nya nih. Baik, lanjut lagi, nanti kita lihat yang lagi proses packing ke karung, mau kemas buat ditaikin ke mobil armada yang buat ke Tanah Abang. OTW ke Pasar Tasik Cideng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat, selamat sampai tujuan. Amin. Ada halangan. Amin. Dan jalannya lancar dan jualannya laris manis. Amin. Oke, teman-teman. Ini kita sekarang udah nyampe gerbang tol Kertajati. Jam 1. Oke, teman-teman, ini suasana di Tol Kertajati. Memang hari ini adalah hari Minggu, hari libur. Jadi memang posisi kendaraan ramai lancar. Sekarang ini posisi jam 1 masih keadaan ramai lancar. Mungkin ada orang-orang yang harus balik dari Jawa habis liburan atau dari mana gitu. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Gimana Pak Usep perjalanannya? Alhamdulillah, selamat. Menyenangkan?
Itulah. Kuliner, terus kulin gitu dah. Jadi jalan-jalan teh ngevlog share menang duitnya. Iya. Oke, teman-teman nih masih kelihatan tuh. Hei, kita nih mencoba jalan-jalan di pagi hari. Jalan-jalan di pagi hari udah kelihatan banyak banget nih, udah pada persiapan. Yo, gitu banyak. Di sini menurut cerita sekitar lahan sekitar 3 hektaran dan bisa dipenuhi. Cukup mudah transaksi di sini antara penjual dan pembeli. Ini baju-bajunya dihasilkan dari konveksinya sendiri-sendiri dan desainnya juga dibikin ala sendiri. Orang di sini kan enggak mungkin. Kamu nanti ke mana? Aku ke sini enggak pernah ditolong sama saya. Ya, diabrak. Ya, terus dulu cara dulu. Enggak boleh. Ya, aku pernah ya. Masker. Ini teman-teman
Ini posisi di parkiran pengunjung Pasar Cideng. Ini selain tempat parkiran juga masih ada yang jualan juga. Ya bisa dilihat ini emang lokasinya cukup gede banget gitu. Jadi sangat leluasa buat kita belanja-belanja di sini. Oke, kita akan lihat-lihat lokasi parkirnya ini masih kosong. Ini si Akang ini lagi nyantai nih, lagi minum-minum. Haus.